Halo semuanya, kembali lagi di Fast Channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah motor Yamaha Mio Karbu tahun 2010, warna biru ya. Untuk bagian depan, lampu depannya masih menggunakan bohlam di bagian atas, sementara untuk lampu senjanya ada di bawah menggunakan dua buah bohlam ya, bersamaan dengan lampu senya yang juga masih bohlam. Untuk bagian rem depan sudah menggunakan cakram, sementara untuk bannya menggunakan ban IRC 70/90 R14, dan suspensi depan masih teleskopik ya, berwarna silver. Di bagian stang, handle rem depan berwarna silver atau metal, spionnya masih standar bawaan pabrik, polos, dan bagian rem kiri juga berwarna silver atau metal. Untuk footstep bagian belakang, dia menggunakan bahan metal ya, atau besi, dan masih menggunakan pendingin udara ya, belum menggunakan radiator. Untuk knalpotnya, desainnya membulat, ada covernya, dan ada bordiran Yamaha. Di bagian belakang, lampunya masih menggunakan full halogen ya, baik lampu rem maupun lampu sen. Untuk pegangan tangan menggunakan besi. Suspensi belakang masih teleskopik, satu buah di sebelah kiri. Rem belakang masih tromol. Dan untuk ban belakang menggunakan ban IRC 80/90 R14. Untuk mesinnya dia masih karburator, berkapasitas 113 cc dengan tenaga 7,14 kW dan torsi 7,84 Nm. Dan masih menggunakan kickstarter ya. Untuk footstep bagian belakang tadi sama, menggunakan bahan metal atau besi. Untuk standar belakang dia belum ada fitur sustain switch ya, masih biasa. Di bagian deck atau pijakan kakinya seperti ini. Dan dia punya hook itu di sini ya, unik. Bukan di depan tapi di bawah jok. Dan di sini tertutup baut, tapi bisa sih dimodif, ditambahkan hook. Ini yang sebelah kiri lacinya seperti ini, cukup dalam. Air mineral botol kecil masih muat sih. Untuk yang sebelah kanan agak kecil ya, tapi untuk naruh koin juga masih muat. Dan untuk kuncinya masih standar banget ya, seperti ini. Polos, dan belum ada pengaman bermagnet atau shutter key. Jadi masih rawan banget ya, seperti ini. Sekarang coba kita lihat bagasinya ya. Pembukanya masih di bagian sini, di belakang, di bawah jok. Dan untuk joknya sendiri ini polos, tapi termasuk cukup empuk ya dibandingkan jok dari pesaingnya. Belakangnya seperti ini, berwarna hitam, ada tempat aki dan filter udara, dan bagasi dan tempat bensin. Bagasinya termasuk kecil ya, tapi lebih besar daripada kompetitornya, sementara tangki bensinnya 3,7 liter. Spion seperti itu ya, dan ini ada saklar lampu jauh, lampu dekat, lampu sein, kiri kanan, dan kemudian ada klakson. Ini ada cuk ya. Dan di bagian kanan ada saklar lampu dan ada starter. Speedometernya seperti ini ya, sudah pecah-pecah. Masih full analog, odometernya analog, speedometernya analog juga. Lampu jauh, lampu sein, logo Yamaha dan petunjuk bensin. Ada emboss tulisan Mio juga ya di speedometer. Sekarang kita coba nyalakan motornya sebentar ya untuk melihat lampu-lampunya dan suara mesinnya. Kita nyalakan lampunya.
Untuk lampu depannya seperti ini ya, masih bohlam di bagian atas, nyalanya seperti itu, dan lampu senjanya di bagian bawah seperti ini, mati satu ini. Kita nyalain lampu sen ya, yang sen kiri, nyalanya seperti ini, masih bohlam. Terus kita lihat yang belakang, nyala lampu belakang dan lampu senya seperti ini. Kita coba gas sedikit ya. Oke, itu tadi video review Yamaha Mio Karbu tahun 2010. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.